tahdir bi al khitab al azali istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar itu dalam surat Nuh itu Allah berfirman ketika berzikir hendaklah dia berusaha ini apa si Muhammad al hafid mengajarkan kita tata cara ketika berzikir ini ya Nah, beliau mengajarkan hendaklah kita apa seorang tijani seorang murid ketika dia berzikir menghadirkan di hatinya panggilan Allah, kitab Allah yang uh, sudah ada sejak masa azali, yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nuh, surat Nuh ya, nah, ayat 10 itu. Nah, ayat 10, <tuh> Fagul rabbakum innahu kana ghaffara. Perintah Allah, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Allah SWT zat maha Yafah, pengampun. Ya. Nah, di, dihadirkan di hatinya perintah istighfar ketika kita mulai zikir lazimah setelah niat di, Mulai astaghfirullah kita hadirkan yang diperintah Allah nih. Allah perintahkan kita eh, untuk beristighfar. Ayat itu kita hadirkan dalam hati kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ya kita hadirkan eh, ayat tersebut. Ya ibadi, istaghfiruni aghfir lakum, ya. Nah, ayat itu yang bermakna wahai hamba-hambaku, beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Beristighfarlah. Nah, kita beristighfar melaksanakan perintah Allah SWT. taala dengan eh, khitab Allah atau panggilan Allah Allah dalam ayatnya ila akhir wa anna dhalika alkhitab ghairu dan panggilan Allah yang ada di ayat itu tidak terikat dengan zaman bukan hanya untuk di dunia saja itu eh. nah, panggilan itu tidak terikat dengan zaman itu mulai dari masa azali sampai kiamat itu panggilan untuk orang-orang yang beriman supaya senantiasa ber Bahwa bihi fi kulli wujuban au eh, Seorang hamba dituntut untuk beristighfar di setiap waktu. Eh, wujuban baik secara wajib ataupun sunnah. Bagi kita, bagi ikhwan tijani, maka menjawab panggilan ini, beristighfar itu adalah wah, wajib. Nah, karena kita telah berikrar dengan kita bayat, berarti kita wajib untuk melazimi isyafari itu yang merupakan wirid wajib dari tarekati tijani bagi selain tijani yang tidak ada ikatan e, bayat yang tidak menazarkan zikirnya ya sunnah eh ya, yang makanya disebutkan wujuban au nadban di sini wajib ataupun sun sunnah menjawab panggilan allah Allah ya. wal yuraqib annahu fi hadratil haq subhanahu wa ta'ala wa annahu yasma'uhu wa yarahu dan hendaklah ketika dia berzikir itu dia mengamati bahwa dia sedang berada di hadrahnya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan istilfarnya sedang mendengarkan istilfarnya dan sedang melihatnya sedang melihatnya ini melihat dia yang sedang berzikir sehingga dia jangan sampai berzikir itu ingat ke kemana-mana. Karena Allah sedang mengamati, mengawasi, melihat dia, dan mendengarkan zikir dan istighfarnya. Ini ketika dia beristighfar. Wanahu yujibu rabbahu wa ta'ala. Dan bahwasanya dia ini sedang menjawab panggilan Tuhannya. Ketika berzikir di dia seorang murid yang lagi zikir sedang menjawab panggilan Tuhannya tadi. Panggilan Allah SWT dalam surat Nuh tadi. Istaghfiru rabbakum innahu ka nafara. dia ketika abis dia lagi sedang menjawab panggilan Allah swt yang memerintahkan untuk is istiopar. Wa nahu azza alaih dan bahwasanya ketika dia berdiri juga dia juga apa hendaklah dia ya, merasakan dirinya bahwasanya Allah telah memuliakan dirinya untuk bertawajuh untuk um, menjawab khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memuliakan. Tidak semua orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang bisa duduk berzikir itu merupakan kemuliaan yang besar. Sebuah karomah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diberikan eh, apa? Waktu. Mau meluangkan waktunya untuk duduk berzikir menyebut nama Allah isyafar. itu sebuah kemuliaan. Eh. Nah, sebuah kamu hendaklah ketika seorang berzikir itu merasakan itu ini saya lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ya, diberi kekuatan, diberi taufik bisa menggerakkan lisan untuk ber berzikir walaupun hati masih belum khusyuk ini. Ya. tapi sudah bisa ya. nah, diberikan kekuatan lisan untuk menyebut-nyebut nama Allah, Allah untuk beristighfar. Ya, itu sebuah kemuliaan. Wa an bi an waffaqahu li ijabati al azali dan hendaklah dia hamba yang berzikir itu merasakan bahwasanya Allah sedang telah memberi dia nikmat, telah memberi dia nikmat dengan memberikan taufik kepadanya nah, untuk menjawab khitab panggilan Allah yang ada sejak ada, ya, sejak ada pada masa azali yaitu isofar panggilan untuk beristighfar tadi ya. Ha. Wa annahu ajizun an hamdihi azza ala tilkan nikmati ni'am al ilahiyah. Dan bahwasanya dia ya, eh, ndak sanggup. Tidaklah eh. dia merasakan ketika bersifar itu ini bersifar Isyafarnya dia merasakan bosnya dia, dia tidak sanggup untuk memuji dan mensyukuri nikmat dan nikmat Allah yang Allah berikan sehingga dia bisa berzikir, menggerakkan lisannya dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang lainnya, dia merasakan bosnya dia tidak sanggup mensyukurinya. Makanya isyafar itu, subhanallah, subhanallah banyak nikmat yang tidak bisa kita kita syukuri ya. Makanya kita ketika uh, kita berzikir uh, lazimah, atau wazifah kita rasakan merasakan bosnya kita ini hamba yang lemah yang tidak bisa untuk mensyukuri dengan istighfar astaghfirullah astaghfirullah assalamualaikum nah, makanya kalau zikirnya cepat-cepat tidak -cepat, bisa untuk apa merenung seperti itu orang astaghfirullah 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 bahkan salah seorang ashab syekh eh, beliau itu saking tartilnya pernah ana sampaikan kalau tidak salah dalam zikir itu Syed, uh, eh, Muhammad Al-Ghali Abu Talib tutup juga. Itu sampai disebutkan dalam satu kitab, kalau dia berzikir itu sampai dua jam lazimah So, so sampai dua jam. Baca lazimah tuh. Kita baca lazimah cuma 10 menit. Asal baca tuh. So, Allah, so, Allah, Allah, Masih memikirkan ini oh, dagangannya, pekerjaannya, cepat-cepat. Mau cepat-cepatan ini ya. Nah, santai, saking apa menikmati zikir itu eh, ya. lama dia berpikir berzikir karena tidak hilau dengan urusan dunia orang-orang putih -orang itu <tik> lazimanya apalagi wazifahnya itu ya. nah, itulah lazimanya itu itu ketika seseorang ber berisyafat tidaklah dia merasa merasa lemah dan tidak bisa mensyukuri nikmat Allah sehingga dia ber bersifat. Nah, itu juga eh uh, apa Rasulullah kan tidak punya dosa, eh. Rasulullah tidak memiliki dosa, tapi beliau dalam hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan istighfar setiap hari itu minimal 70 kali, dalam riwayat 100 kali, eh. Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al kamil menyebutkan di antara eh, apa hikmah kenapa beliau istighfar eh, adalah untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan beliau kemuliaan berbagai macam nikmat istighfar beliau dalam rangka syukur itu bukan karena dosa karena kesalahan bukan nah, walaupun ada sebagian ulama mengatakan rasulullah itu bisa melakukan kesalahan itu dibantah oleh Muhammad bin Al-Walid begitu tidak benar hal seperti itu ada bahwa rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan apapun cuman dia isyofar itu karena nah, karena untuk mensyukur nikmat allah dan juga memberikan contoh kepada umatnya supaya berisyofar kalau beliau saja rasulullah yang sudah seperti itu masih isyofar nah bagaimana umatnya setiap hari berbuat dosa Nah, udah banyak dosa, tidak mau istighfar lagi. Apa yang mau di apa um, ditambah lain? Nah, uh, maksiat jalan terus ya bari? istighfar tidak mau. Nah, ngaji tidak mau. Nah, gimana? Mau yang mau diharapkan itu apa? Wal yastahdir, kemudian wal yastir, wal yastahdir misla dalik inda salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seorang yang lagi berzikir tadi, seorang murid, hendaklah menghadirkan seperti yang tadi, seperti tadi, dari awal tadi, dihadirkan ketika membaca salawat. Ketika membaca salawat juga bersama, menghadirkan hal yang seperti tadi. Fayashhad annahu yujibul khitab al-azali, al-aqdas. Dia menyaksikan pada dirinya ketika membaca salawat, mulai salawat, dia sedang menjawab panggilan Allah pada masa azali dalam ayat eh, perintah bersalawat. Eh, yaitu dalam eh, surah Al-Ahzab ayat 56. Allah memerintahkan Inna Allah wa malaikatahu nabi Ya amanu alaihi wa sallimu Ini ayat memerintahkan salawat Makanya ketika seorang murid tijani lagi Mulai pindah ke zikir salawat eh, Dia menghadirkan hatinya Lagi menjawab panggilan Allah dalam ayat ini Allah perintahkan saya salawat eh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabak asambil as ma Nah, merenungkan mem, e, apa menghadirkan bahwasanya dirinya sedang menjawab panggilan Allah. Fayaqul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kemudian dia mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ya. Dengan salawat apapun lebih abdul dengan salawat fa Fatih kata beliau sebelumnya boleh mau zikir lazimah dengan salawat apapun mau salawat rahmah, mau salawat apa saja ya. Nah, tetapi yang lebih abdol dengan salawat fatih karena asrar asrar dan keutamaan yang banyak di dalamnya. Bahkan sebelumnya Syed Muhammad al Rafi sudah sebutkan bahwasanya di dalam salawat fatih itu terkandung semua huruf ismul akzom nah, luar biasa sudah ya. Semua huruf ismul a'zom itu. Dan itu tidak bisa, asrar ini tidak bisa dimiliki selain tijani. Orang lain baca salawat fatih, hanya dapat fadlnya. Hanya dapat fadlnya. Tapi akhwan tijani akan dapat seperti orang baca kalau apa ismul azam. Eh, itu di antara asrarnya. Asrar. Eh. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh di Muhammad Al-Hafid dalam eh, sebelumnya yang sudah kita bahas. Sekedar mengingatkan kembali itu. Makanya usahakan. Eh, luangkan waktu. Eh, untuk lazimah itu pakainya salat fatih. itu. Nah, lama sedikit, apa paling 100. Eh, dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, jalan sendiri itu. Walaupun pertama itu memang agak berat karena mungkin tidak biasa jadi terasa lama. Eh, terasa lama karena masih di hati kita ini masih ada hubud dunia. Sehingga lama itu berat. Ini lama ini. Nanti terbengkalai usaha kerjaan saya ini kalau sampai baca soal ya. Masih ada. Nah, hati kita masih seperti itu. Itu harus dipaksakan. Eh, harus di, nah, dilawan itu. Tapi kalau sudah terbiasa, kan jalan sendiri insya Allah. Akan dimudahkan semuanya oleh Allah. penting ada hima, ada semangat kita untuk meluangkan waktu. Kalau kita meluangkan waktu, nanti Allah akan longgarkan juga. Waktu kita akan dilonggarkan Allah. Tidak akan rugi kita bersalawat dengan Rasulullah itu tidak akan rugi. bahkan seandainya kita habiskan seluruh waktu kita untuk salawat pun, tidak akan akan rugi. Akan akan dijamin semuanya oleh Allah SWT. Cuman orang-orang seperti kita ini keyakinan kita masih lemah, eh? nah, masih lemah. Kalau kita sholawatan terus, nanti mau makan apa saya? <laughs> mau dikasih makan apa? kita, oh, kita masih seperti itu kita ini. Nah, memang harus bertahap proses, eh? memang tidak bisa langsung semerta-merta yang langsung bijak bisa jadi ya. Eh? terus Sambil, iya sambil bekerja, sambil bertahap. Bekerja pun diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita hidup supaya bisa bertahan kita bekerja dalam rangka ibadah, ibadah eh. nah, bukan untuk berpoya tapi untuk ibadah supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakadalika inda dzikri yastami taala. Begitu juga ketika berzikir terakhir, zikir yang terakhir membaca hilalah, dia dia mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Nah, dalam eh, surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurukum. Nah, ketika sudah pindah dari salawat, pindah ke zikir terakhir, La ilaha illallah, maka hendaklah dia mengingat firman Allah, perintah Allah. Udkuruni adkurukum. Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan eh, ingat kepadakah kalian. Eh, ya. lalu dia berkata, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, setelah dia merasakan bahwasanya ini menjawab perintah Allah dalam A, ayat tadi adkurukum ad ingatlah kalian kepadaku aku akan ingat artinya kalau kita ingat kepada Allah berzikir segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah SWT Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang beriman eh orang kafir aja dikasih rezeki oleh Allah kenapa orang yang menyebut bernamanya namanya tidak diberi eh kadang cuman dicoba oleh Allah SWT sedikit dan eh, hidup itu seperti itu Makanya Syahmet Ijani mengatakan, "Ketika seorang hamba diberi musibah, hendaklah dia itu jangan sampai merasakan bahwasanya hanya dia yang diberi musibah. Eh, nah, orang lain pun semuanya mendapat musibah, tidak dihidupkan seorang di dunia ini, kecuali akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Pasti itu, hendak itu kafir, muslim, munafik, semuanya pasti akan dihadapkan yang namanya musibah. Eh, nah, besar kecilnya berat, ringannya tergantung." Eh yang telah ditetapkan ditakdirkan oleh Allah, Allah. maka apapun keadaan kita ya eh, hendaklah kita menerima apapun eh. nah, jangan sampai kita mengeluh jangan sampai kita kiri eh, iri kepada teman kita kok kelihatan hidupnya senang eh. Asyal nah, Hasan al baqiri beliau dalam nasihatnya menasihati para ikhwan di antara tarbiyah Tarikah, tijaniyah itu beliau mengatakan hendaklah para ikhwan itu jangan sampai Bersaing dalam urusan dunia dengan temannya sendiri. Bersaing dalam urusan akhirat, fokusnya hanya zikir, hanya untuk Allah Wa Taala, Jangan sampai bersaing, eh, dalam urusan dunia bersaing dalam urusan ah, akhirat, ah, jangan sampai hal, seperti itu terjadi bagi para hewan. Semuanya sudah diatur oleh Allah, rezeki semuanya sudah dibagi oleh Allah Wa Tidak perlu kita iri kepada teman-teman yang mungkin diberi kelebihan sedikit rezeki, diberi kehidupan senang, ya, nah, itu sudah rezeki dia, ya. Nah, umpamanya kita kok rezekinya kok seret, makan sus susah, sulit, eh, itu sudah bagian kita, eh, tidak perlu kita pro protes, menyalahkan siapa-siapa. Eh. Nah, penting kita syukuri dan sah sabar dalam menghadapi semuanya. huwa daimul hudur baina adillah, baina malikil qarib al-raqib al-munazah subhanahu wa dan dia, seorang mulia yang sedang berzikir tadi, hendaklah selalu terus menerus hadir di hadapan Allah SWT yang maha dekat Yang maha mengawasi Yang disucikan dari segala hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak Dia berusaha untuk uh, Senantiasa hadir Ketika ada sesuatu yang memalingkan dia Balikkan lagi Ketika lagi berzikir, kau ingat ke pasar umpamanya. Balikkan lagi, ini sedang apa, berada di hadapan Allah SWT Kan kadang-kadang masuk itu nah, Masuk kadang-kadang Sesuatu yang tidak kita ingat Tapi kalau berzikir, sholat itu masuk itu Nah, masuk ke dalam pikiran kita itu. Nah, jadi mata kita yang melihat itu, yang kita lihat itu terekam. Nah, diputar oleh iblis itu ketika kita zikir, sholat, itu diputar ingat kita. Macam-macam yang kita ingat itu. Nah, <tik> 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 Waliyahadar minal khurud antil al Kan adalah dia waspada jangan sampai keluar dari hadrahnya Allah. Allah SWT, waspada, berhati-hati, jangan sampai dia sudah berada di hadapan Allah, di hadrah, jangan sampai ke keluar. Eh? Nah, wal siwa dan melirik kepada selain Allah SWT eh, melirik kepada selain Allah Allah ingat kepada lagi-lagi zikir jangan sampai ingat kepada selain Allah ingat kepada hal-hal dun -hal duniawi ini memang ha, juga perlu proses bertahan apa bertahap, bertahap bertahap sedikit demi sedikit ya kita berusaha yang ngasih khusyuk hudur itu Allah Allah tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki eh, nah, memang di akhir zaman ini kata sebagian ulama khusyuk hudur itu suatu yang langka Nah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi kalau Allah menghendaki. Eh. yang ngasih hudur khusyuk itu bukan karena kesungguhan hamba, bukan. Tapi Allah yang ngasih. Eh. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh nanti Allah, eh, wah, masya Allah hamba ini kasihan ya. Kau berusaha untuk khusyuk, pikirnya tidak khusyuk khusyuk. Nah, nanti ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit. Eh. Nah. karena memang karena memang mahabbah kita kepada Allah ini belum belum 100 persen, masih banyak mahabbah ke dunianya Maka sehingga ya, masih masuk pikiran-pikiran yang lain itu masih ma masuk Seandainya mahabbah Allah sebesar biji, jarahnya masuk Sudah tidak ingat apa-apa kita ini Seperti yang diriwayatkan dalam cerita Sayyidina Isa Ketika ada Sayyidina Isa melewati seorang pemuda Pemuda itu mohon, ya Sayyidina Aisyah tolong ya, akan kepada Tuhanmu supaya memberikan saya eh, mahabbahnya eh, Mahabbahnya kata si Naisa, tidak kuat kamu, tidak mampu. Sedikit saja, eh? sebesar biji atom apa biji, biji zarah, eh? mahabbahnya. Eh? Hanya mohon si Naisa diberikan rasa cinta, eh? mahabbah. Diberikan kepada oleh Allah SWT, setahun kemudian, eh? nah, Nabi Isa lewat di tempat itu, bertanya, mana dulu pemuda yang pernah saya ketemu? Eh? Bertanya dengan orang sekitarnya, oh kata orang sekitar sudah jadi orang gila. Tidak eh? nah, kenal orang, tidak kenal orang seperti orang linglung aja ndak mah. Dia ada apa dekat bukit sana akhirnya di di apa didatang diparani oleh Sayyidina Isa. Lihat, sudah lihatnya ke atas nah, Orang. Kemudian dipanggil-panggil Assalamualaikum ndak jawab-jawab. Allah pun berfirman ya Aisyah, seandainya kau ambilkan gergaji kamu potong-potong badannya ndak terasa. Karena sudah ada mahabbah di hatinya. Nah, mahabbahku sudah ada di hatinya. Sehingga dia tidak peduli dengan dunia lagi sudah. Ah. Jadi kita bersyukur seperti ini masih bisa dunia ini nah, makanya jangan minta macam-macam <laughs> sudah kita syukuri kita jalani yang ada saja nah, kita sudah bersyukur bisa diberi oleh Allah Subhanahu Taala bisa berzikir bisa masih kenal sama anak istri masih bisa kenal teman-teman masih bisa bergaul masih bisa menjadi manusia ya nah, jangan sampai kita nanti ditarik oleh Allah sehingga hilang semuanya nah, sehingga tidak kenal sama manusia ingatnya Allah Allah, Allah jadi majazup namanya itu ya. <laughs> Jadi Majusub, ya. Makanya termasuk ya hi, apa kita makas apa Syekh Ahmad Sukairu di dalam satu hmm, kitabnya juga mengatakan ketika seorang itu dihijab tidak melihat Rasulullah itu sebuah nikmat termasuk nikmat karena kalau sampai dia melihat Rasulullah sudah dia tidak akan nikmat hidup ini hidup di dunia ini akan nikmat kepinginnya sudah eh, bersama Rasulullah pengen mati pengen tidak apa temu teman tidak nikmat, ya, anak isian ya. tidak ter terasa nikmat, tidak enak makan, tidak enak minum itu, karena sudah melihat zatnya Rasulullah itu. Ya. Jadi terhijab dari Rasulullah itu merupakan rahmat dari Allah kepada kita. Walaupun kita ya, dalam wazifah, kan itu sudah jamin Rasulullah dihadiri terus wazifah. Ya. Nah, tidak kita, walaupun kita tidak melihat Rasulullah melihat kita hadir. Nah, seandainya kita melihat Rasulullah, eh, ya, sudah tidak akan kita ngurus dunia, hadir terus itu. Oh, sampai kita melihat karena ada kenikmatan tersendiri. Ketika melihat wajah zatnya Rasul, Rasulullah itu. Itu juga yang apa dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di hadrah Allah itu. Rasa amat sehingga beliau bolak-balik nah, sampai berkali-kali tujuannya untuk melihat zat Allah. Bukan hanya untuk mengkorting sholat saja, Anda. Rasulullah bisa aja langsung nih, tapi kan beliau pengen nih. Eh, bolak balik pengen lagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantara sirnya kenapa beliau bolak balik. Eh? Nah, kenapa kok beliau nuruti Nabi Musa kok sampai bolak balik? Itu di antara para ulama masya mengatakan karena kerinduan Rasulullah itu ingin melihat zat Allah terus. Sehingga Allah pun berfirman, ya Rasulullah, ya apa, eh, wahai kekasihku, engkau akan bisa merasakan kenikmatan ini di dunia ketika sholat makanya Rasulullah mengatakan salat itu adalah qurratu ini. Jadi kenikmatan lezat ketika Rasulullah eh, nah, ingin merasakan kenikmatan seperti yang dirasakan di Sidratul Muntaha beliau nah, melakukan salat itu sebuah ke kenikmatan yang yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu <tik> wa taala. Wal an-nafsa wasyaitan bi tarhi maka hendaklah dia bersungguh-sungguh melawan nafsunya dan melawan setan untuk membuang dari hal selain Allah. Kita memang perlu mujahadah. Allah bisa saja menjadikan hambanya yang ke ingin Allah semuanya ditarik. Hanya ingin kepada Allah bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Allah menginginkan kita itu mujahadah. Hadir wazifah terus, lazimah di rutin kan. Nanti baru Allah akan berikan khusyuan sedikit demi sedikit. Ada mujahadah dulu dari kita. Nah untuk mujahadah untuk melawan nafsu dan melawan setan itu. Karena setan tuh tidak seneng sama orang yang berzikir itu tidak seneng, makanya untuk hadir majelis zikir berat sekali. Untuk duduk berzikir itu berat karena setan tidak seneng dihalangi terus, eh. dihalangi, dibisikkan macam-macam. Nafsu juga tidak mau, tidak eh. nah, mau berzikir. Tapi kalau ngobrol ngopi, nafsu seneng. Ngopi sambil rokokan, sampai dua tiga jam sampai malam itu tahan, tidak eh. nah, ngantuk itu. Tapi kalau zikir wazifah hailallah sambil ngantuk, nah,. nah, ditiup oleh sama setan itu, biar jangan mengucapkan, uh, jangan sampai menyebut nama Allah itu, nah, ditiup sama setan. Nah itu itu yang harus kita lawan, Mujahadah itu. Nah, mujahadah. Wal Wajib hidan nafsa wasyatan, dia melawan nafsu dan setan untuk mengusir selain Allah di hatinya, yang ada hanya Allah. Allah ini perlu proses berita pertama. Kullama arada ikhrajahu ila ya, setiap kali nafsu dan setan mau mengeluarkan dia dari e, hadrah Allah, mengeluarkan dia, mau memalingkan dia dengan mengingat yang lain, dia lawan eh nah, sekarang lagi berada di hadapan Allah berusaha untuk khusyuk ya. Nah, juga diantaranya dengan menghadirkan syekh. Nah, di depan kita ada syekh eh Tijani ini eh, harus kita po, fokus susu. Wasur sur'atal aud, audah ila dan lekas segera kembali kepada Allah. Ketika ada hal yang masuk ingat eh, urusan dunia ingat ah, segera kita kembali ah, kepada Allah Allah kita lagi berada di hadapan Allah Subhanahu Taala ingat bosnya Allah mengawasi Allah mendengarkan apa apa di zikir kita kembalikan eh. wal yumati ruhahu bil bil dan hendaklah dia menyenangkan rohnya itu supaya merasa senang dengan Bermulajar kepada Allah merasa senang duduk bersama Allah dia senangkan rohnya rohnya itu yang sudah roh yang sudah ma'rifat roh itu kan asalnya sudah ma'rifat sudah mengenal Allah ketika masuk jasad kan terhijab lagi dia dengan jasad yang kasar ini nah ini yang misi kita hidup di dunia mengembalikan ma'rifat roh ini supaya roh itu kembali lagi ma'rifat itu kita kembalikan roh itu supaya senang menyebut dan berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, Nah, itu di antara mujahadah mengingat Allah. Fa inna bidayatul istidad li ilmu Ah, hal itu permulaan. Permulaan untuk menyiapkan diri, bersiap-siap menuju murninya musyahadah, menyaksikan zat Allah. Allah. Jadi kita persiapkan di dunia nanti akan menyaksikan zat Allah nanti ketika di di akhirat. Eh, bahkan ketika di dunia pun Sebagian Aulia sudah bisa menyaksikan Zat Allah, walaupun tidak dengan Basirah ya, Tuh, dengan basar Tetapi basi, basirah itu ya. Karena sudah bersih hatinya Sehingga tembus hadrah Allah SWT Nah, persiapannya ya itu Kita mujahadah, melawan nafsu kita Menyingkirkannya dari selain Allah, lagi-lagi butuh pro, Proses dan ber, bertahap ya. Ini yang tuntunan tata cara zikir yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad al at Tijani radhiyallahu an ya dalam rangka supaya kita ini benar-benar sempurna ketika ber berzikir benar-benar bisa untuk fokus kepada Allah, menyingkirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala secara sedikit demi sedikit berber tahap ya